Every day I bring Kazan's wrath! Konten kali ini gue mau jadiin Pilax, cara main Pilax tank ya guys ya. Kita bikin roam ungu kesukaan gue. Kalian sukanya roam apa ya? Kalian komen aja lah. Terus juga Pilax nih enaknya tuh pakai roam apa? Kalau gue sih untuk saat ini ungu ya, soalnya gue belum tahu apa-apa. Oke, ambil skill 1, level 1. Terus kita pakai Inspire kesukaan gue, walaupun tank mau dibuat tank mau hyper Maredly ya. Pokoknya tetap inspire di hati. Emblem di akhir video ya. Oke, kita ke atas seharusnya nih. Santai. Sini dulu. Mati kau. Gila, habis bro. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, seharusnya mati si Aldo sih. Untung banyak sudah kalau Aldo saya mati. Untung banyak. Nice, dapat perbuat kita. Oke, santai, langsung jebret. Itulah guys ya. Oke, tutorial lengkapnya ntar aja lah ya. Tutorial penjelasan skillnya itu pasti bakalan gue bikin, tapi nggak sekarang. Kalau sekarang lagi males. Ya kalian kalau pakai ulti pastikan energinya setengah atau penuh ya, jangan masih dikit. Soal pokoknya kayak gimana jelasinnya, damage atau attack speed itu kayak beda banget. Pokoknya beda banget. Oke, langsung kita matiin aja biar cepat cooldownnya. Oke, santai. Kalau ada turtle dapat shield gitu ya, atau absorb. Meta sekarang. Oke, kita ke atas lagi. Santai, nunggu dia lengah. Langsung kita end. Hehehe, nggak boleh kamu kasar. Saya santai. No, ini energi yang dihit. No, pokoknya setiap dia dihit, entah itu minion, tower, atau hero, no, nambah energinya. Langsung kita tebas. Mati kau. Waduh, lu datang tinggal ke KS doang lu. Buset dah. Oke, jebret. No, energinya tetap naik. No, tuh energinya tetap naik. Oke, ini gak usah kita clear, biar Amon aja yang clear. Maksudnya yang last hit gitu, biar Amon aja yang last hit. Santai, kita bantu aja. Nah nih, mati kau. Langsung aja kita ulti. Nice, Spirit Force sudah jadi. Seperti biasa, Spirit Force. Berarti kita ini ngapain? Sini, Amon. Amon, sini. Nah, mati kau. Nice. Perfect. Kita clear lagi atas. Kita nggak deketin Amon aja ya. Kenapa kita nggak deketin Amon? Karena ada Brody. Dia lawanannya Brody. Apa tuh rank lawanannya? Ranks. Agak sedikit susah nganuin minionnya. Ya mati lu, bodo amat lah. Daripada mati kedua. Santai, kita commit lagi, gitu-gitu aja mainnya ya. Gak mungkin hancur atas. Minion cuma satu. Santai, waduh. Ya mati gua. Tidak, tolong. Ya mati sih gua, ya udah pasti mati sih kalau udah diutiin. Nah ini dia nih, gua punya dendam. Jebret. Matiin. Jangan, santai. Waduh, kena. Seharusnya Lord sih, turtle sih. Oke. Waduh, nge-lag banget. Jebret. Sini, maju, gue bantai semuanya. Mau ngelag, gue dulu sempat. Ya, amplop. Udah, mati gue. Pasrah aja udah. Tambah lagi nge-lag, aduh, pusing. Pusing. Mati sih udah pasti. Oke, santai. Mati sih seharusnya dia di geng 3. Mau kemana kamu? Saya enggak kamu. Ngapain gue duty? Gue ada ultimate soalnya. Waduh. Mati. Nice.
triple kill, double kill, triple kill, double kill, triple kill. Ya nggak dikasih triple kill kita. Waduh. Balik aja, balik. Balik aja, jangan maksa. Waduh, buset, diculik anak orang. Santai, dikit lagi nih. Langsung, nice, dapat modal skill 2, dapat 1 kill. Set dah, ada laler. Buset, celananya mampus, diculik. Banyak gaya sih lu. Makan mati kan lu. Mantap, Yen, terima kasih. Oke, kita kemana nih? Gue bingung nih. Apakah dapat tower mid? Langsung. Nah, nice, dapat. Oh, kenapa gue ulti padahal nggak ada energi ya? Itu cuma buat open, buat apa sih ya? Kayak nge-open war aja buat dapetin tower. Ngaruh juga sih, seharusnya cuma ke apa lah, sekali-sekali mah. Gila aja, 2 kali diajakin duel. Dis menang dong. Matikan kau, penyekah ya kau. Gana balik. Kan skill 2 nya itu dia gak bisa ke lompatin tembok ya. Jadi gunakan skill 2 sebaik mungkin. Jebret. Matai, wah ngelag banget cok. Serius dah. Langsung. Gas. Double kill, triple kill. Buset, bukan gue yang nge-kill. Ya ampun, mati. Santai. Pokoknya ada yang open war, langsung kita open. Nah ini deh. Jebret. Okay, nice. Lord. Udah menit 12. Lord udah puas sih seharusnya. Cii, siapa tuh Kagura? Kasian Kagura dapat timnya kan, cacing. Tadi gua dapat tim cacing, sekarang Kagura. Sian Kagura. Oke, immortal aja. Pecahan anti kuira sudah jadi, kita bikin immortal. Santai, aduh ya, mati tuh dia. Ngapain kau? Santai. Kita ini aja, taunting aja biar bete. Biarin dia gini-giniin aja biar dia bete. Hey, Lord di mid lagi, satu lane doang ini mas. Ngapain kau? Langsung saja kita aktifkan. Perang dimulai. Oke, double kill, triple kill. Wah, satu kill doang. N sih seharusnya N aja, lebih penting. Anyway, nice. Itulah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, belumnya di akhir video, kalian komen aja tutorial lengkapnya apakah dibikin atau tidak. Oke ya, kita dapat emas doang. Wajar sih, Yin-nya lebih jago dari kita. Nah ini gue, emblem favorit gue. Battle spellnya tetap inspire favorit gue, kecuali hyper, makinnya retri. Dan ini bootnya ya guys ya. Bebas, kalian mau pakai holy crystal, immortalnya diganti bebas ya. Terima kasih.